Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama kita channel Gaming. Di video kali ini aku masih mainin Fan Team Pro 3 lagi teman-teman ya. Jadi mana ya aku nggak perlu jelasin sih. Ya aku mulai kayaknya 3 video sebelumnya, 4 video sebelumnya. Ah nggak perlu ya. Intinya di video sebelumnya itu aku masih mainin Fan Team Pro 3 ini teman-teman dan aku ya. Jadi mana di video kali ini aku akan coba training di lokomotif lainnya teman-temannya. Kemarin di dua, kalau nggak salah ya teman-temannya, di dua atau tiga video sebelumnya aku mainin dua lokomotif ini ya, yaitu BNSF ES44C4 dan satu lagi BNSF SD40DS2 ya. Nah di video kali ini aku akan gimana ya, kira aku akan mungkin udah ini lokomotif ini sepertinya modern ya, apa ini nih yang ini dulu ya teman-temannya. Oke, di video kali ini dan video berikutnya aku rasa aku akan mainin dua ini teman-teman, dua lokomotif ini teman-temannya, yaitu BR146.2DB dan BR185DB. Oke, kita akan mulai di video kali ini dengan BR142DB teman-temannya. Kita akan coba teman-teman. Ada teman-teman. Jadi kita mau pilih yang lain teman-teman. Oke. Coba kita pilih tadi. Oh ini nggak ada teman-teman. Mungkin ngebug atau gimana kan? Oke. Oke nggak apa-apa. Berarti ini berarti anggap ini ngebug teman-teman, gak ada misinya teman-teman. Dan mungkin di video kali ini ke BR185DB teman-teman, dan ini kayaknya dilewat teman-teman. Karena gak ada misi, gak bisa diklik juga ya, gak bisa mulai juga ya, gak bisa teman-teman. Oke gak apa-apa ya, mungkin itu kita lewat, gak dibikin videonya teman-teman yang BR185DB ini. Kita akan lanjut ke BR185DB ini teman-teman. Kita akan mulai menggunakan lokomotif. Nah sebelum kita mulai, aku mau ngingetin ke kalian teman-teman, ke kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe teman-teman. Bantu channel ini lebih berkembang teman-teman ya. Dan jangan lupa juga like ya teman-teman ya, biar nanti banyak teman-teman ya. Dan ya kalau kalian ada teman-teman yang membangun channel ini, teman-teman kalian bisa tinggalkan di kolom komentar teman-teman ya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng memberitahunya teman-teman ya, biar marketing video terbaru dari channel. Oke, sekarang kita mulai teman-teman di BR15185 ya, production ini misalnya teman-teman. Kita perkenalan dulu sama ya, karena dilihat dari gambarnya ini ya, lebih modern dari dua sebelumnya apa yang tiga video yang udah tentang Fan Team Pro 3 ini teman-teman. Oke, sekarang kita mulai aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita sudah hampir ada di dalam game-nya teman-teman. Ini kita sudah ada di dalam game-nya. Oke. In this training module, you will be taken through the operation of a BR185.2 electric locomotive. Atau 3 video sebelumnya itu pakai teman. During this brief introduction, you will cover the critical driving controls and freight operations. When you are ready, climb aboard to get started. Oke, mungkin kita akan review dulu sekilas teman-teman, review ya. Kita akan lihat dulu. Mengelilingi si lokomotif ini, Railion logistik. Mungkin kereta ini gunakan untuk keperluan logistik teman-teman. Ya, kereta ini menggunakan listrik teman-temannya dibandingkan 3 video sebelum ini teman-teman. Ini yang sudah pernah aku bilang sebelumnya, lokomotif itu konvensional teman-temannya, itu yang maksud aku konvensional teman-temannya, karena masih menggunakan diesel gitu kali teman-temannya. Dan interface-nya juga masih ya layak kalau pemain zaman dulu banget sebenarnya ya. Yang intinya pertama
apa ya, kan ada kereta kereta. Terus yang generasi kedua lah ibaratnya. Oke, sekarang kita masuk aja teman-teman. Katanya lumayan bagus juga teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk aja. Naik teman-temannya. Take a seat in the driver's position. This is where you'll be spending most of your time. Kita akan duduk teman-teman. Nah, ini user interface. For this introduction, you will be driving the locomotive a short distance and coupling for a short freight train. Firstly, you will need to set the reverser. This controls the direction of travel and activates the cab. Ini kita loop around dulu teman-teman. Ini teman-temannya, ini cabin dari dia, kok aku lupa ya. Oke. Bagi aja kita nyalakan teman-temannya. Ini kita langsung nyalain berikutnya dulu, gak nyalain engine atau generator. Ini keretanya, oh iya listrik teman-temannya, aku lupa ya, maaf teman-temannya. Ini tadi platografi udah tersambut, jadi kita harus nyalain reverse handle ya teman-teman. Bentuknya beda teman-teman sama yang konvensional yang 3 video sebelum ini teman-teman. Itu menggunakan tuas, ini menggunakan tombol reverse rate. Oke, kita maksud tuas teman-teman, maaf ya aku sorry. Tapi seenggaknya ini berbeda banget teman-teman. Oke, kita ke depan teman-teman. Set the headlights to let others around you know this train is operational. Oke, kita nyalakan lampunya teman-teman. Ke normal. Ini teman-teman, bagus ya. Oke, sekarang apa? Side now lights tail light. Oke, kita harus nyalakan ini teman-teman. Aku nggak tahu ini fungsinya untuk apa teman-teman. Ke headlight. Oke, sudah teman-temannya. There are three types of brakes that are used on this locomotive. The direct brake, train brake, and electric brake. The direct brake applies air brakes on just the locomotive and not the wagons. This is used usually within yards or shunting operations. Until you get more familiar with the locomotive, you can ignore this control. The train brake applies air brakes on the locomotive and the wagons together. Under most circumstances, you will slow the train using this control. The electric brake uses traction motors to slow the train down without using the air brakes. You can use this to provide additional braking, such as when you need to manage your speed going down a steep gradient. The locomotive is now ready to go. Release the train brake and use the throttle to apply some power to get moving. Oke, kita akan ke running teman-teman dulu. Oke. Ke mana? Pakai ini persenan ini. Jadi kita ke 10% dulu. Ini keretanya perlahan maju teman-temannya, bergerak ya. Oke, kita udah mulai jalan teman-temannya. Suaranya beda banget teman-teman. Oh, ini buat tangkap. Itu suaranya kecil. Tambah 10. Jadi 20.
Coasting is a method used to efficiently maintain speed and reduce motor stress and keeping the speed limits is important. If you begin overspeeding, apply a small amount of braking force using the train brake. This train is part of the Bombardier Trax family, a modular platform of diesel and electric locomotives that come in both passenger and freight variations. More than 1,800 locomotives of this family have been sold throughout Europe and are now in use in 17 different countries. The BR185.2, part of the Trax 2 family, is known for the noticeable scale it plays when accelerating from 0 to 16 kilometers per hour. This locomotive can produce 5,600 kilowatts, that's 7,500 horsepower, and has a maximum operational speed of 140 kilometers per hour. Which line had some stop at quotation? Lewat, teman-teman. Türfreigabe. Oke, kayaknya kita akan mundur lagi. Kita kelewatan jauh juga teman-teman, 100 meteran ya. Aku sebenarnya belum tahu sih jarak idealnya untuk melakukan pengereman di lokomotif atau di kereta teman-teman. Sebenarnya udah teman-teman. Kayak 5 meter doang. Kayak 5 meter doang tapi nggak mau. Bisa-bisa tuh. Space line at sun. Stop at rotation. Udah teman-temannya. Oke, kita kayaknya harus turun teman-teman. Padahal udah teman-temannya.
Ah, ada tontonnya. Jadi the harus pas banget gitu, teman-teman. Change direction. Ingat aku di Then change the junction indicator, either by walking over to it or using the map. Apa ini teman-teman? Okay, kita pause teman-teman ini sudah ya. Use the indicator or to set the junction. Okay, kita nampaknya sudah. Sebenarnya lewat map bisa teman-teman, cuma pengen aja. Manual. Oke, kita harus mengatur ya. Kita ke kiri. Sudah teman-teman. The junction is correctly aligned, and you can kita now pull up to the front. Come to a stop once your locomotive gently touches the wagons. Bisa nggak ya kalau dari sini? As you reverse, you may find it helpful to use the external camera view to help see behind you. Karena dari sini aja. Tutup teman-temannya. Kita coba. Bisa nggak dari yang belakang ini kan? Kalau sini depan. Oke. Okay. Itu jadi di depan. Jadi nggak bisa teman-teman ini harus dari di ya kuasnya. Dulu. Oke, kita mungkin ambil dulu kuas. Oke, berarti biasanya cuma dari sini. Dulu persen dulu, ya. Semuanya udah rilis, cuma ini apa? Which line track file at location itu teman-teman dua. Oh ini throttle ya teman-teman. Apa ini teman-teman? Ya. Padahal kayaknya otomatis ya seberapa kan? Ya apa ya? Kalau di custom chrome mungkin kalau di ini lebih ya. Ini apa? Kan lain kok. Kenapa nggak jalan teman-teman? Aku mulai jalan ya. Kok gitu ya? Bak atau gimana teman-teman? Kayaknya sih banyak glitch ya teman-temannya game ini ya, masih banyak glitch ya teman. Kita nggak tahu ini berapa detik lalu. Kita tahu sih cuma
kayak 50 meter kalau jaraknya. Apa jauh lagi teman-teman. Karena kita nggak bisa ngerti caranya kalau nggak apa. Oke, nampaknya sudah teman-teman. You can couple and uncouple from either an external camera or on foot. Let's connect the formation using the external camera. Now couple the locomotive to the freight. Oke lah, kita coba dulu mungkin ya. Oke, udah teman-teman. Wow, oke, sudah teman-teman. Kalau ini tentunya ini bagian kalian. Kita lihat sedikit teman-teman. Kalau dulu pernah dulu ya. Oke, ini dia teman-teman. Di belakang mungkin untuk bahan-bahan. Ini kita naik lagi teman-teman. Tutup pintunya. Nice work. Oke, kita sudah di dalam kereta kolom indicated siding. Dan membawa rangkaian gerbong. It may take a couple of minutes for the brakes on the entire train to release. Alright, teman-teman kita naik lagi. Kita akan maju, teman-teman.
Mungkin harus ini dulu, teman-teman. Oh iya, sorry, ini belum rilis, teman-teman. Oke, kita jalan 10% dulu aja, teman-teman ya. Kita nyalakan horn atau bisa disebut di, kalau di kereta api Indonesia itu kayak sinyal 1, sinyal 2 gitu. Semboyan, sorry. Oke, kita langsung aja naikin ke 20% atau biji dua ya, tingkat 2 proton. Latihannya ini sebenarnya cuma sekedar maju mundur doang dan pasang rangkaian gerbong, teman-teman. Jadi lock ke rangkaian gerbong. Cuma begitu doang sih, cuma sini panel instrumennya atau tombol-tombol itu tuas-tuasnya banyak sekali, teman-teman. Nggak tahu apa aja tuh sebenarnya saya. Oke, kita sudah sampai. Uncouple from the wagons on foot this time. Tadi sebenarnya harusnya pakai ini, teman-teman ya, pakai yang kamera itu, cuma aku nggak ngerti, teman-teman ya. Mungkin apa karena ininya ya, apa agak ngerenggang gitu, nggak nempel ya. Kita jalan. Lain kali kita coba, teman-teman. Atau kita sekarang kita coba. Tuh, kok gak tau gimana ini, teman-teman. Oh, pakai ini, teman-teman. Ah, pakai arah ini, teman-teman, yang di keyboard itu kan ada arah atas bawah kiri kanan. Oke. Saya cuma idealnya kalau mau realistik kita harus turun, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja ini, teman-teman. Oke, teman-teman, nampaknya di video kali ini di lokomotif apa di BR 1852 introduction ini misinya, teman-teman, lokomotif itu namanya BR 1852, ini berjalan dengan mulus, teman-teman ya, enggak tersendat seperti video-video sebelumnya, teman-teman ya. Mungkin karena instrumen atau ini mah asumsi aku sendiri, teman-teman ya, mungkin karena instrumen yang digunakan itu sudah modern dan lebih mudah digunakan ya, dan mungkin karena sebenarnya mekanismenya sama saja, teman-teman ya. Jadi aku yang keterang kesulitan juga kereta yang lebih modern ini. Iya, intinya di video kali ini kita masih training, teman-teman. Mungkin di video-video selanjutnya juga masih, karena masih banyak lokomotif yang coba dan perlu aku latihan dulu, teman-teman ya, sebelum kita memulai mode karir, teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu, teman-teman ya, video kali ini, teman-teman ya. Ya, semoga kalian terhibur ya, mungkin tahu juga sih ya, karena masih latihan, pengen coba-coba gitu tiap lokomotif yang ada gitu. Oke, mungkin
ini dulu, tapi sebelum itu aku mengingetin lagi ke kalian teman-teman, ke kalian belum subscribe belum kan, teman-teman, bantu channel ini lebih berkembang, teman-teman. Dan jangan lupa juga tombol like-nya ditekan teman-teman, kayak benar-benar warna biru lah kalau di apa di website ya gitu ya, warna biru satu kalian aduan. Dan buat kalian yang punya saran atau kritik yang tentunya membangun channel ini untuk berkembang dan kan berunsur sama gitu teman-teman ya, kalian boleh taruh di kolom komentar teman-teman ya, kalau tinggalkan di kolom komentar teman-teman ya, kita tuh aku harus main game apa lagi gitu. Oke, segini dulu teman-teman video kali ini ya, di Transim World 3 ini teman-teman ya. Jaga selalu kesehatan kalian teman-teman, happy selalu teman-teman, ini juga keluarga kalian juga teman-teman. Semoga di bulan Ramadan ini kita sudah berkahi. Oke, baiklah teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.